Shalom the Warriors. Jumpa lagi bersama dengan kami di acara kita Family Altar bersama kami keluarga dari Prana Winata Ginting. Saat ini saya bersama dengan istri saya Mona, halo. Dan anak saya yang perempuan, saya Zaneta. Dan ini anak saya yang laki-laki, saya Eka. Baik, kita akan mulai family altar kita siang hari ini. Mari kita mulai terlebih dahulu dengan mengangkat pujian dan penyembahan kita. Bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita, hidup kita, untuk menyembah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan saat-Mu berjalan. Thank you.
kami akan merenungkan dan mendengarkan sedikit firman-Mu. Dan biarlah Engkau pimpin kami Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dapat mendengarnya dengan baik Tuhan Yesus Kristus. Inilah ibadah kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita baca firman Tuhan pada saat ini. Ekel, Mami pegang HP-nya. Kita baca di Markus 12 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-34. Siapa duluan? Kami dulu, dari Mami terus ke Kakak. Dua-dua ya. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Oke, dua itu ayat ya. Iya. Markus 12. Oke, ayat 28. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kakak 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. 32 sampai 33. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar-benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ayat yang 34, Papi baca ya. Ayat yang ke-34, lalu Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ini kisah ini yang kita baca adalah suatu kisah di mana pada saat itu Tuhan Yesus, kalau dari cerita ini, sedang berbincang-bincang sama dengan orang Saduki. Nah, pada saat Tuhan Yesus dan orang Saduki lagi berbincang-bincang, Tuhan Yesus ditanya jawab. Ditanya sama orang Saduki, terus dijawab sama Tuhan Yesus. Dan setiap jawaban Tuhan Yesus pada saat ditanyakan sama orang Saduki itu tepat. Nah, dan pada saat itu juga selain ada orang Saduki, ada orang Farisi. Nah, orang Farisi itu nanya lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau menurut Tuhan Yesus itu apa sih hal yang terutama? Terus dijawab sama Tuhan Yesus tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu. Dan juga Tuhan Yesus bilang, kasihilah sama manusia. Dan orang Farisi itu bilang, jawabanmu itu tepat, benar, berarti yang jawab Tuhan Yesus Kristus ini. Nah, jadi dari pengertian ini saya ingin menyampaikan, Papi ingin sampaikan bahwasanya apa sih maksudnya mengasihi Tuhan Yesus Kristus itu, mengasihi Allah, kasihilah Allah itu maksudnya apa? Berarti dari tadi kan kita dengarkan tadi kan yang utama dari pembacaan ini adalah untuk kita supaya mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, berarti mengasihi, kasih gitu. Kasih itu apa? Kasih itu apa? Nah, kan di sini dia bilang kasihilah Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu berarti kalau dari kata kasih, berarti harus ada yang kita lakukan, menunjukkan, harus ada yang kita tunjukkan bukti kasih kita sama Tuhan dan sesama dengan
manusia. Jadi ada dua yang kita kasihi. Dan untuk itulah kita hidup. Papi, Mami, Janeta, Ekel, itu salah satu tujuan kita hidup itu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan kekuatan, itu maksudnya apa? Melakukan apa yang Allah inginkan, yaitu melakukan perintah-perintahnya dan kehendak Tuhan. Itu bukti bahwasannya kita harus mengasihi Allah. Nah, gimana kalau menurut, mungkin Mami ada, itu bisa tanya sama Nana kali. Ya, kalau kakak, menurut kakak kasih, kan kita suka tahu ya, ayo kita mengasihi, kasih itu apa menurut kakak? Kasih apa? Sayang orang tua. Sayang orang tua, oke, salah satunya itu. Kalau Ekel, kasihnya Ekel seperti apa? Membantu orang lain. Membantu orang lain, contohnya gimana? Membantu orang lainnya. Kalau di sekolah, bantu teman. Bantu apa? Kalau bantuin kasih jawaban itu, lagi ulangan itu, bukti kasih nggak? Enggak dong ya. Iya. Kalau kasih membantu teman cinta, misalnya temannya kesusahan tuh bawa berat, bawa tasnya banyak, terus Ekel bantuin, bawain, itu bukti Ekel mengasihi teman. Kalau bukti Ekel mengasihi kakak gimana? Kan mengasihi sesama termasuk mengasihi kakak. Mengasihi kakak caranya gimana? Enggak nakalin kakak. Enggak nakalin kakak. Kalau kakak mengasihi Mami Papi gimana? Mami Papi gimana ya? Gimana? Nurut sama Mami Papi. Contohnya apa? Contohnya apa? Nurutnya gimana, yuk? Kalau disuruh Mami, ayo kakak belajar bobo siang gitu, gimana? Apa yang kakak lakukan? Kalau nurut tuh gimana? Ya bobo ya kak. Ya ikutin ya, ya bobo, dengar-dengarin apa kata Mama. Nah kan itu kan tadi kan mengasihi sesama, mengasihi manusia, antar papi, mami, antara kakak sama Ekel, ya. Ekel sama kakak itu mengasihi manusia. Manusia. Nah, kalau mengasihi Tuhan gimana? Mengasihi kalau Tuhan Yesus. Ayo mengasihi Tuhan Yesus. Apa ya? Bagaimana menurut Ekel mengasihi Tuhan Yesus? Mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Tuhan Yesus caranya. Sebelum berdoa misalnya gimana? Sebelum bobo. Berdoa. Nah. Berdoa. Itu bukti. Berdoanya tuh mengucapkan apa? Berterima kasih. Berterima kasih, bersyukur ya. Karena Tuhan Yesus sudah lebih mengasihi kita ya. Yaitu dengan apa sih? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pengorbanan dia buat kita apa? Kak, disalibkan. Iya, disalibkan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dia udah mati di kayu salib berkorban untuk kita. Nah, sebagai kita sebagai orang yang percaya, kalau kakak apa yang bisa kakak lakukan untuk mengasihi Tuhan Yesus? Apa? Apa kak? Mengasihi Tuhan Yesus. Baca firman gak? Apa itu? Baca firman Tuhan ya. Iya, baca firman Tuhan, berdoa, bersyukur. Bersyukur buat apa, Ekel? Kita udah dikasih apa nih? Dikasih rumah. Ini loh yang kita dikasih apa itu? Nafas. Iya, kita dikasih nafas. Kita bangun pagi gak sakit, biasa bisa ngerasain bisa bernafas. Itu semua karena Tuhan Yesus Tuhan begitu Yesus mengasihi kita. Ya, itulah tadi yang anak-anak kami sampaikan, bukti mereka mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Jadi dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat hari ini, kita membuktikan bahwasanya ini adalah panggilan kita, ini adalah tujuan hidup kita, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita diciptakan Tuhan itu pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Enggak ada setiap kita yang dijadikan Tuhan itu tanpa tujuan atau tanpa maksud. Yaitu salah satunya itu tadi, selain ada maksud-maksud lain yang nanti akan kita sharingkan. Yang pertama yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, segenap pikiran kita. Dan juga mengasihi sesama. Karena dengan mengasihi sesama itu tandanya kalau kita sudah bisa mengasihi sesama manusia, kita juga mengasihi sesama kita, mengasihi sesama kita karena kita telah terlebih dahulu bisa mengasihi diri kita sendiri. Nggak mungkin kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Apa bukti kita mengasihi diri kita sendiri? Pada saat kita kedinginan, kita ambil
Selimut itu tandanya kita mengasihi diri kita. Sayang, aduh, badanku kedinginan nih, kita ambil selimut. Kalau kita kegerahan, apa? Kalau Eikel kalau kegerahan gimana? Nyalain kipas angin. Kalau enggak, nyalain AC. Nah, kalau itu capek. Kalau capek? Ya. Kalau kita mengasihi diri kita, aduh, badanku capek nih, ngapain Eikel? Ya. Boboan, leyeh-leyeh, istirahat. Itu kita berarti mengasihi diri kita sendiri. Nah, Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Berarti kita kalau bukti kita mengasihi sesama kita, kita harus melakukan sesuatu yang bisa membuat dia seneng gitu loh, ya kan? Karena kita juga lebih dahulu mengasihi diri kita, bikin diri kita ini seneng. Gimana caranya? Enggak jadi kebingungan, enggak jadi apa namanya, kalau peringatannya jadi masalah. Nah itu, jadi kalau kita mau mengasihi sesama kita, kita harus terlebih dahulu bisa mengasihi diri kita sendiri. Nah, demikianlah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami sharingkan pada saat hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan yang kami sharingkan pada saat ini itu menjadikan, memberikan berkat bagi kita semua. Dan biarlah dalam kehidupan kita ini, kita memiliki tujuan hidup, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dan juga mengasihi sesama. Tanda bukti kita mengasihi sesama itu harus terlebih dahulu kita dengan mengasihi diri kita sendiri. Gak mungkin kita selesai dengan diri kita, mengasihi diri kita, maka kita akan bisa dapat mengasihi orang lain. Kita harus mengasihi diri kita, dan tentunya kita bisa mengasihi orang lain. Demikian firman Tuhan yang kita bisa dengarkan, saya sampaikan pada saat hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman yang telah Engkau sampaikan, di mana mengajarkan kami, dan kami tahu bahwasanya tujuan hidup kami adalah mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami manusia. Mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kami. Itu berarti kami harus mengasihi-Mu dengan sempurna, dengan totalitas Tuhan. Dan juga mengasihi sesama kami. Itu kami dapat lakukan mengasihi sesama kami apabila kami telah terlebih dahulu bisa mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, renungan kita pada saat hari ini, bersama-sama kita angkat pujian KHSIH. Pujilah nama Tuhan. Shalom.